Panggil yang dua Kapolres Trenggalek, Kompol Mujito SHMH. Kami. Datang maupun pencurian dengan kekerasan curas, tetapi alhamdulillah kasus-kasus. Polres Trenggalek menggelar deklarasi damai guna mensukseskan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Trenggalek yang dilaksanakan di Hall Hotel Caas, Selasa 1 Desember 2020. Wakapolres Trenggalek Kompol Mujito mengatakan bahwa kegiatan deklarasi damai tersebut guna menekankan tata cara sekaligus protokol kesehatan yang harus diterapkan pada saat penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 9 Desember mendatang. Dan wakil bupati Kabupaten Trenggalek beserta tim pemenangan menyatakan sikap dan berkomitmen untuk 1. Sepakat bersama-sama melaksanakan tahapan pilkada secara damai, bermartabat dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pilkada yang demokratis. Untuk mengamankan jalannya pemilihan cabub serta cawabub Kabupaten Trenggalek, Polres Kabupaten Trenggalek akan menambah personil Polri. Dari Trenggalek, Bagus Alfianto melaporkan. Hingga saat ini, untuk cepat kondisi Kamtibmas Kabupaten Trenggalek cukup aman.